Terima kasih Daud Iskandar dan Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Auda kerana kesetiaan Auda bersama dengan kami menerusi lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburong. Alhamdulillah, Auda terlebih dahulu ingin kita kongsikan keadaan cuaca di daerah Temburong. Pada pagi ini cerah dan apa yang kita harapkan apapun jua perancangan dan urusan bis kita pada hari ini mudah-mudahan akan dipermudahkan semuanya. Bagaimana pula dengan perkhabaran Auda? Kami juga mengharapkan dan mendoakan mudah-mudahan Auda sentiasa dalam keadaan yang sehat walafiat. Baiklah Auda, seperti biasa dari daerah Temburong, sebelum kita menyaksikan bahan yang telah pun disediakan, ingin kita kongsikan terlebih dahulu mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik yang akan dijalankan pada hari Rabu 12 Julai 2023 bermula pada jam 9 pagi hingga 12.30 hari. Kawasan yang terjejas ialah kawasan Kampung Tanjung Bungar dan kawasan sekitarnya. Jadi kepada bis kita yang tinggal di kawasan kampung berkenaan supaya akan dapat mengambil maklum mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik yang akan dijalankan esok. Manakala di sebelah petang pula pada hari dan tarikh yang sama, penutupan akan bermula pada jam 2 petang hingga kerja-kerja selesai. Kawasan yang terjejas ialah sebahagian Kampung Sungai Bantayan Kilang Papan, Menara UNN dan juga kawasan sekitarnya. Penutupan sementara adalah disebabkan oleh kerja-kerja pemeliharaan kawat atas. Ya, itu dia maklumat semasa mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik yang akan dijalankan esok Rabu 12 Julai 2023. Jadi kepada bis kita yang tinggal di kawasan kampung berkenaan supaya akan dapat mengambil maklum. Ya, itu dia dan seterusnya kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan. Kita saksikan bersama. Rombongan daripada beberapa pelajar dari Sekolah Antarabangsa Jerudong atau lebih dikenali sebagai Sekolah JIS yang mengikuti program pengambilan sijil untuk DOE Gold Award Program, mereka telah mengikuti lawatan kerja komuniti di Sekolah Rendah Sultan Hassan yang terletak di Pekanbangar, daerah Temburong. Seramai 32 penuntut dari Sekolah Antarabangsa Jerudong telah menyertai program lawatan ini dengan melakukan aktiviti komuniti bersama dengan penuntut-penuntut Sekolah Rendah Sultan Hassan. Sebaik sahaja tiba di sekolah tersebut, mereka melakukan aktiviti berzumba bersama dengan penuntut sekolah di kawasan padang sekolah tersebut. Aktiviti berzumba merupakan satu aktiviti yang seakan sama seperti aktiviti senaman aerobik. Aktiviti pemanasan badan dilakukan terlebih awal sebelum melakukan zumba. Beberapa anak murid, lebih kurang dari 20 orang, telah bersama-sama mengikuti aktiviti zumba bersama dengan guru-guru. Alhamdulillah, dengan keadaan cuaca yang mengizinkan, walaupun pada hari tersebut keadaan cuaca dalam keadaan yang mendung, namun berkat dari ketersediaan mereka untuk melakukan senaman pagi, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Setelah itu, aktiviti lawatan ini diteruskan dengan membuat aktiviti mengajar
anak-anak murid mengikut kelas masing-masing. Dari aktiviti ini, memberikan peluang kepada pelajar sekolah antarabangsa Jerudong untuk mengkongsikan kaedah pembelajaran mereka bersama dengan penuntut dari sekolah rendah ini. Dengan peluang ini juga, penuntut sekolah rendah akan lebih teruja mengikuti kelas atau aktiviti yang dijalankan. Program pada hari ini sangat memberi manfaat, terutamanya dari segi perkongsian ilmu. Ianya memfokuskan kepada bantuan dari segi pengajaran dan pembelajaran murid di sekolah ini. Hasrat yang ingin dicapai dalam program ini ialah untuk meningkatkan pengalaman dan pembelajaran yang positif dan penglibatan dalam projek komuniti. Dengan adanya lawatan ini, diharap penuntut yang ikut serta dapat memperolehi pengalaman yang berharga melalui penglibatan dalam komuniti untuk merealisasikan matlamat wawasan negara 2023. Walaupun program lawatan ini hanya mengambil masa dalam satu hari, namun apa yang pasti dari lawatan ini juga sebetulnya merupakan satu galakan kerana terdapat unsur pendidikan dan boleh memberikan pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti lawatan banyak manfaat dan kebaikan serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman murid. Ya, alhamdulillah. Audio itu dia tadi kita telah pun menyaksikan bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita Siti Ramizah mengenai dengan lawatan komuniti ke Sekolah Rendah Sultan Hassan yang baru-baru ini telah pun diadakan. Jadi apa yang diharapkan dengan adanya lawatan tersebut, dengan adanya pengongsian sedikit ilmu pengetahuan kepada pelajar-pelajar yang terlibat pada hari tersebut supaya akan dapat memberikan mereka manfaat dan juga menambahkan ilmu pengetahuan mereka dalam bidang pembelajaran yang telah pun dikongsikan pada hari tersebut. Baik Lauda, dengan bahan dan juga maklumat yang telah pun saya kongsikan, nampaknya setakat di sini saja dulu saya dapat bersama dengan Lauda. InsyaAllah kita akan dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Sekarang saya serahkan kembali bersama Daud Iskandar dan Mahira. Akhir kata daripada saya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.